baca zikir ini dijamin jadi ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku -saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin di antara saudara-saudaraku sekalian sudah ada yang tahu tentang satu zikir yang apabila dibaca oleh kaum muslimin wal muslimat pagi maupun sore maka dia akan dijamin menjadi ahli surga. Bukan hanya sekedar masuk surga tetapi ahli surga, ahli jannah, pemilik surga. Dan mungkin juga sebagian saudara-saudaraku ada yang belum tahu zikir apa itu? Kalimatnya seperti apa? Oleh sebab itulah di dalam kajian kita kali ini kita akan membahas satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Syaddad bin Aus. An Syaddad bin Ausin radhiyallahu an diriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qol dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa sabda beliau sayyidul istighfari ang sayyidul istighfari bermula tuannya istighfar jadi istighfar ini memiliki tuan pemimpin tertinggi pemimpin tertingginya istighfar Antakulai, yaitu sekiranya mengucapkan atau membaca oleh kamu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sunatu abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi fa innahu la yaghfiru illa man bermula siapa saja qala yang membaca oleh dia manha pada kalimat ini minan nahari dari waktu siang Mungkinan dalam keadaan yakin harus yakin pihak dengan kalimat itu famata lalu mati oleh dia min yaumihi dari harinya itu qabla ayyum siya sebelum sekiranya masuk waktu sore oleh dia fahuwa min ahlil jannati maka bermula dia min ahlil jannati yaitu termasuk dari ahli surga ahli surga bukan hanya masuk surga tetapi dijamin oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam min ahlil jannati dari ahli surga pemilik surga, penduduk surga. Wa man qalaha minal laili, wa man dan bermula siapa saja. Qala yang mengucapkan, yang membaca oleh dia manha pada kalimat itu minal laili daripada waktu malam. Wa huwa bermula dia Mungkinun yaitu orang yang yakin pihak dengan kalimat itu. tak lalu mati oleh dia man qabla ayyusbiha. Di dalam sebelum sekiranya masuk waktu pagi oleh diaman fahuwa min ahlil jannati Maka bermula diaman Min ahlil jannati yaitu termasuk dari ahli surga Ahli surga Bukan hanya masuk surga Tapi penduduk surga Pemilik surga ahraju al-Bukhariyu akhraja telah mengeluarkan hubadah hadis al bukhari oleh membukhari Nomor hadis 6306 dan juga nomor hadis 6323. Jadi di dalam agama Islam itu ada satu kalimat. Yang apabila dibaca waktu siang. Siang ya mungkin, mungkin jam sekian lah jam 1 atau jam 2. Atau pagi. Yang bagusnya pagi. Ya pagi nanti kekuatannya sampai sore. Kalau dibaca sore maka kekuatannya sampai pagi maka orang itu akan dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min ahlil jannah termasuk dari penduduk surga. Ini jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam agama Islam walaupun tidak kuar kuar ada penebusan dosa seperti agama agama yang lain itu kan ada namanya penebusan dosa, peleburan dosa dengan bayar sekian atau dengan ini dan itu. Di Islam juga ada cukup membaca kalimat ini waktu pagi. Kalau seandainya dia mati saat itu sebelum sore maka min ahli jannati, termasuk ahli surga. Kalau dia membacanya waktu sore kemudian ditakdirkan oleh Allah mati pada hari itu atau malam itu, maka dia termasuk ahli surga. Oleh sebab itulah para ulama mengajarkan pada kita semua agar membaca sayyidul istighfari ini setiap saat terutama kami sendiri setiap sholat baktiyah sholat baktiyah itu kan misalnya baktiyah isya baktiyah maghrib misalnya nih kemudian setelah sholat subuh nggak ada baktiyahnya setelah sholat asar nggak ada baktiyahnya maka setelah dikiran berdoa itulah kita membaca seidul istighfar berharap kepada Allah kita termasuk min ahli jannah di mana-mana setiap saat kita baca seidul istighfar karena dijamin oleh Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, siapa saja yang membacanya dengan penuh keyakinan, penuh keyakinan syaratnya, maka min ahli jannah. Oleh sebab itu mari kita tuntun doanya Sayyidul Istighfar semoga langsung hafal seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على أَهْتِكَ ووعتك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. برهاتيكان <تسخن> <تسخن> Bagi yang sudah apal, mungkin lakanya ada yang sekali, laka. Abu ulaka bini'matika aliyya wa abu ubi tanpa laka lagi. Itu benar juga, karena dalam suatu riwayat menggunakan lafat lakanya sekali. Tetapi kita menggunakan riwayat yang menggunakan lakanya dua kali. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'adika A'udhu bika min syarri ma suna'tu Abu'u laka bi ni'matika aliyya Wa abu'u laka bi dhambi Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Silahkan dihafalkan kemudian diamalkan Kalau enggak sampai hafal maka rugi sekali Oleh sebab itu sungguh-sungguhlah dihafalkan Kemudian diamalkan InsyaAllah min ahli jannah Amin amin Allahumma amin